kalau dilihat bahwa pertahanan negara itu penting, itu sangatlah penting. Karena disertasi saya kan tentang itu, bagaimana pembangunan kekuatan negara, dan bahwa kepentingan ekonomi itu intervening factors dengan kepentingan pertahanan. Jadi kita tinggal pilih mana. Kalau mau ekonominya maju, sebenarnya militernya harus kuat. Sama seperti Cina dulu, petanya demikian. Atau dibalik, untuk ekonominya kuat, militernya yang diperkuat dulu. Jadi ekonominya akan terdorong. Terdorong dengan apa misalnya? Misalnya saja seperti Amerika Serikat dengan deployment atau pembangunan kekuatan industri pertahanan. Nah sekarang kalau bicara tentang Trump, menurut saya Trump ini akan membawa perubahan besar di kawasan. Satu, dalam pemilunya itu beliau sangat meyakinkan bahwa dia cita-citanya itu membuat Amerika great again. Dan ini mungkin harus kita pelajari dari Trump, walaupun dia dianggap banyak orang tuh aneh ya. Tapi satu hal yang saya sangat respect dari Trump, dia melihat Cina itu tidak seperti presiden-presiden Amerika lain. Presiden Amerika lain itu menganggap Cina itu ancaman, titik. Ancaman dari kapabilitas militer, ancaman penguasaan ekonomi, ancaman apa macam-macam lah. Trump justru sebaliknya, dia melihatnya begini. Amerika 20 tahun menjadi polisi dunia, apa yang kita dapat? Amerika ke Syria, ke Irak, Afghanistan, ngurusin Laut Cina Selatan, apa yang kita dapat? Jadi ada refleksi dari Trump terhadap dirinya dan negaranya sendiri. Jadi pada akhirnya Trump melihatnya begini, coba lihat Cina. Cina itu hari ini 70% railway dunia itu dibangun di Cina. Dan buat Trump itu menyakitkan. Kok the great America itu kalah bener. Jadi artinya kan pembangunan kekuatan apa hubungan antara kota semua kan kuat Cina. Jadi kalau bisa dilihat Indonesia itu benar-benar ke depan itu memang harus survive. Harus survive-nya pilihannya itu ya satu secara pertahanan, apakah dia tetap mau mandiri sendiri atau menurut saya kita harus mengaplikasikan policy non-alignment kita sebaik mungkin. Hari ini non-alignment kita, menurut saya, kelihatannya kita takut. Dibilang teman Amerika takut, dibilang teman Rusia nggak mau, dibilang teman Cina amit-amit gitu. Padahal kan harusnya kita malah, teman Cina iya banget lah gitu. Teman Amerika, beeng gitu kan. Teman Rusia, kenapa enggak? Jadi justru kita non-alignment yang berteman dengan semuanya. Dalam konteks inilah kita kemudian akan berbicara tentang pembangunan postur. Karena kan bagaimanapun kekuatan pertahanan kita hari ini bisa kita akui lah. Jangankan untuk operasional di luar ZTE. Dalam ZTE kita pun lah angkatan laut kita, angkatan udara kita tuh masih sangat terbatas gitu loh. Saya lihat yang solid dan sudah tersebar baik adalah angkatan darat. Nah. Tapi kan ini beda. Kalau angkatan darat itu kan mereka kan manusia dipersenjatai. Memperluas atau memperbesar kekuatan laut dan udara itu berbeda dengan memperbesar kekuatan angkatan darat. Karena mereka itu alutsista yang diawaki. Jadi berapa alutsista kita punya, disitulah kita bisa increasing the numbers of the soldiers. Gak bisa tiba-tiba kita bikin 500 ribu orang angkatan udara, tapi suruh pakai terbang kayak burung ya, gak mungkin. Jadi harus hitung pesawat tempur, hitung heli, hitung Hercules, hitung semua, nah gitu. Itu yang terjadi dan menurut saya, tadi Australia akan kuat di kawasan, kemudian Trump akan lebih dekat ke Rusia. Maka sebenarnya Indonesia juga harus mengambil momentum penting bagaimana adjusting ourselves supaya secara pertahanan, secara kemandirian pertahanan kita juga bisa lebih solid. Saya cuma melihatnya begini, momentum penting bangsa ini tuh jangan sampai lewat. Kita menurut saya nggak pernah punya presiden yang begitu concern terhadap pembangunan kekuatan kita keluar. Hanya dua presiden kita miliki seperti itu. Satu Bung Karno yang bilang benar kita harus jadi pemain dunia, kita harus apa hidup di atas bangsa-bangsa lain, harus wah dengan segala macamnya. Nah, setelah itu cuma Pak Jokowi. Jadi setelah selama jeda, karena lebih kepada internal vision kita harus beres, maka kemudian inilah yang kemudian bikin gebrakan bahwa Indonesia itu harus menjadi poros maritim dunia. Nah, saat Presiden menyatakan kita menjadi poros maritim dunia, kita kadang-kadang cuma mikir, oh angkatan lautnya mesti gede, oh laut mesti diurusin, lupa bahwa perang generasi 4,5, perang generasi 5, perang generasi ke depan, itu adalah penguasaan ruang udara. Sehingga tidak ada zaman sekarang ini pergerakan angkatan laut dimanapun tanpa dipayungi oleh kekuatan udara. Sehingga saat kita berbicara tentang pengembangan visi pertahanan dengan berbasis angkatan laut, harusnya kita juga sudah berhitung bagaimana angkatan udaranya.
dan bukan cuma angkatan udara tapi penguasaan ruang angkasa, penguasaan cyber itu masuk ke angkatan udara kan. Itu kenapa Cina, Amerika sangat kuat di tiga hal tersebut. Nah, jadi kalau pembangunan postur artinya menurut saya memang basicnya harus angkatan laut. Kenapa? Karena angkatan laut itu yang punya model di dunia ini pengembangannya. Jadi kalau saya nggak mau lagi mengukur pertahanan itu dari anggaran GDP, misalnya nih, oh negara kawasan, kita kan sekarang 0,98, 0,1,1 lah paling paling tinggi. Kawasan 3%, 5%, memang kelihatan gede. Tapi kalau saya sekarang lebih mau menghantam pribadi-pribadi orang Indonesia. Jadi kalau dilihat per tahun 2008, kesadaran manusia Indonesia, kalau kita ranking di dunia ini, berapa besar uang pribadi mau disumbangkan terhadap pertahanan. Kan begitu, lihatnya kan bisa dibalik. Kita itu, bayangkan, Israel nomor 1, Amerika nomor 2, Cina nomor 3 ini 2008. Indonesia, halo apa kabar? Nomor 170. Brunei nomor 13, Australia nomor 14-an lah waktu itu. Nah hari ini, dengan kondisi anggaran pertahanan kita yang cuma naik 0, sekian, artinya kan yang lain pada naik, kita masih mungkin sudah semakin turun. Nah ini yang menurut saya, kita itu tidak fair terhadap tentara. Jadi kita menuntut tentaranya begini, tentaranya begitu, tapi sebenarnya kita sendiri tidak mau berkorban membesarkan tentara kita. Nah ini yang menurut saya harus terjadi, karena dari 98 kita ada pemahaman reformasi militer itu, kita lupa mereformasi militer itu artinya memprofesionalkan. Memprofesionalkan itu, bahasa gaulnya nih, kasih dia mainannya. Di mana-mana militer mainannya tuh bedil, tank, kapal laut, pesawat tempur, heli, apa pesawat angkut, dan dibensinin atau dibahan bakarin gitu. Jangan sampai seperti sekarang, kita bisa punya kapal di Natuna apa operasi atau di Malaka, tetapi karena kemasalah anggaran untuk apa namanya bahan bakar misalnya, nggak bisa juga gitu. Nah di situ yang saya melihat bahwa kita itu civilian itu tidak berlaku fair terhadap militer. Kita harus mikir berarti benar-benar seperti Cina. Oke, Indonesia tahun 2024 misalnya harus sudah apa, jadi apa, kemana? 2045 jadi apa, kemana gitu loh. Dan itu mau presidennya berganti, mau presidennya sipil, mau presidennya berlatar belakang militer, mau presidennya sadar pertahanan, mau presidennya tidak sadar pertahanan, pola itu harus terus diikuti. Karena tidak ada yang lebih penting daripada survival of the nation. Nah, ini yang menurut saya tidak atau belum terjadi, terpenetrasi ke dalam pikiran para petinggi kita dan juga rakyat kita. Karena saya background penelitian saya itu di Israel, saya melihat dengan jelas bagaimana dampaknya, dampaknya wajib militer. Itu ya, kalau di Israel itu dari SMP udah kelihatan. Anak ini akan ke sana, ke komputer. Anak ini calonnya ke situ, dia jadi penerbang tempur. Anak ini jadi angkatan laut. Karena udah ketrack semua, gitu loh. Nah, satu. Kedua, selain dia ketrack mereka ahli-ahli apa saja, dan bukan cuma harus militer, ada yang kerja kayak semacam di Silicon Valley, ada yang semacam jadi ahli strateginya. Karena dilihat bakatnya tuh masing-masing seperti apa. Nah, itulah fungsi dari sebenarnya wajib militer. Dan itulah yang sebenarnya harus diberikan kesadaran kepada masyarakat kita kenapa pentingnya wajib militer. Karena daripada sekarang, saya agak takut loh. Partai ini punya militer sendiri, ormas ini punya militer sendiri, punya panglima sendiri. Jadi kalau ada apa-apa keos, siapa yang mau kontrol? Bagus kemarin Kemhan itu mengedepankan apa yang namanya bela negara. Tetapi saya pikir jangan sampai juga terlalu asik di situ gitu loh. Karena bagaimanapun yang harus kita perlukan bukan kekuatan manusia loh. Bela negara kan bagaimana kekuatan manusia. Tetapi bagaimana sebenarnya mengedepankan advance teknologi, karena masa depan itu adalah perang teknologi, perang kemampuan, sudah bukan stealth capability tapi sudah stealth war misalnya kan. Nah, itu yang kita harus menuju gitu ke sana. Dan itu harus bisa dilakukan jika tadi kembali saya bilang, kesadaran terhadap pertahanan sudah ada dalam masyarakat.